Hi guys, segmen Oi Sergah kali ini bersama saya Profesor Gossip nak kupas kisah hangat dan trending mengenai Neelofa dan juga Puris, kisah hubungan cinta mereka yang berantakan. Jadi semalam 27 Disember Neelofa telah keluarkan kenyataan media dan dia dah explain apa sebenarnya yang berlaku. Sebelum ni ada banyak dakwaan dan juga spekulasi mengenai punca keretakan hubungan mereka. Antaranya kononnya Puris menggunakan minyak pengasih kepada Neelofa. Ada juga cakap Neelofa telah memindahkan wang yang banyak kepada akaun Puris. Juga ada kata mereka telah berkahwin secara senyap-senyap di Kelantan. Tapi Neelofa menafikan dakwaan tersebut sekeras-kerasnya. Itu semua palsu, kata Neelofa. Kemudian di laman sosial di Instagram, kesemua adik-beradik Neelofa memuat status di Instagram story yang menggambarkan ada sesuatu yang terjadi antara Neelofa dan Riz. Mereka juga telah unfollow Riz di Instagram secara beramai-ramai, macam nak memboikot pendakwah itu. Nama Neelofa dan Puris juga menjadi trending di Twitter sejak kemarin. Malah netizen di Twitter sudah mula membuat spekulasi mengenai isu ini, termasuk ada yang membongkar kisah sebenar. Rata-rata netizen menyalahkan keluarga Neelofa kerana terlalu mengikut emosi. Sebaliknya, pihak sebelah Riz memilih untuk mendiamkan diri. Kata netizen, keluarga Neelofa ni macam lebih sudu dari kuah. Netizen juga berpendapat keluarga Neelofa tidak profesional kerana berkongsi beberapa quotes yang seperti menyalahkan pihak di sebelah sana. Bagi Oijo, mereka lebih berhak untuk masuk campur berbanding mereka yang di luar sana. Mungkin mereka ada sebab tersendiri, walaupun mungkin ia mengeruhkan lagi keadaan. Dalam pada itu, Neelofa mengharapkan peminat mendoakan yang terbaik buat dia dan Puris. Dan semoga isu ini dapat diselesaikan dengan secara baik. Yelah, ramai nak tengok Neelofa dan Puris berakhir dengan perkahwinan. Yelah, dah bercinta kan, dah happy sama-sama, tiba-tiba tak jadi kahwin. Sedihlah peminat. So, kepada anda di luar sana, hentikan sebarang spekulasi. Jangan buat berita palsu dan gosip yang tidak benar, sebab nanti kena saman. Okeylah guys, jangan lupa subscribe YouTube channel Oi Jom. Dan please take care of yourself. Selamat Tahun Baru.